Pengadilan Negeri Simalungun menggelar sidang perdana kasus pembunuhan wartawan media online Mara Salem Harahap dengan terdakwa Sujito dan Yudi Pangaribuan, warga Kota Pemantang Siantar, dengan agenda pembacaan dakwaan. Sidang perdana dipimpin oleh Hakim Vera Yeti Magdalena. Jaksa penuntut umum Firmansyah mendakwa kedua terdakwa dengan pasal pembunuhan berencana. Atas dakwaan jaksa tersebut, penasehat hukum terdakwa Marihot Sinaga mengatakan pasal yang didakwakan jaksa kurang tepat karena kliennya tidak berniat untuk membunuh Mara Salem Harahap. Seperti diberitakan sebelumnya, Mara Salem, wartawan sebuah media online di Pemantang Siantar, ditembak hingga meninggal dunia pada bulan Juli 2021 lalu di Huta 7, Nagori Karanganyar, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, di mana saat itu korban hendak pulang menuju kediamannya. Korban ditembak karena kerap memberitakan berita negatif tentang usaha terdakwa. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Jo Ambarita melaporkan.